macam ni. Ini minggu pertama. Dan ini adalah minggu kedua. Dia tak melepasi key level dah dekat sini. Nah, key level dah dekat sini. So, dia membawa sampai ke minggu lepas 31 sampai ke 2 hari bulan. 4 hari bulan, sorry. Sampai ke 4 hari bulan. So, as simple as bakar tisu. Kan? Mudah je. Kita ada resistance dan kita ada support. Saya cerita kat sini sebab saya tak tahu nak cerita apa dah. Kita ada support dan resistance. Selagi tak break mana-mana support dan resistance tu, atau semua anda semua faham. So saya tak cerita panjang lah. Just boleh tanya aja. On mic dan tanya sahaja. Huh? On mic dan tanya sahaja. So 2000 bulan dia buat apa? Kita ada dekat sini resistance pada 28 bulan 1. Dan apabila market open 31 hari bulan 2, 31 hari bulan 1, dia tak pi ke bawah ni resistance, support bawah ni, dan dia tak melepasi juga resistance dekat atas ni. So sama je panggil dia repeat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini adalah satu petanda dia dah buat new high, dan ini petanda dia nak naik atas lah, kan? Ini petanda dia naik atas. Kenapa? Memang dia dah break resistance before. Dan confirmation, jom kita tengok dekat daily. Ada apa? Ini daily. Dia pun hilang. Hilang dah horizontal line. Kita pergi kat daily. Mana dia? Tak nampak. Dia besar sikit. Tu reaction kat sini ya. So itu adalah perangai market. Tapi confirmation, bukan confirmation lah. Ini adalah satu langkah, orang kata dia orang panggil sebelah kaki. Dia dah langkah sebelah kaki untuk dia sambung naik. So kita cuma cari the best entry sahaja. So boleh jelas dekat situ lah. Saya rasa boleh faham lah setakat ni. Sebab saya rasa saya tak perlu cerita panjang-panjang lah. Dekat chat pun tak ada lagi. Saya minta tadi siapa yang newbie, maksudnya newbie ni baru dia boleh login. Dia baru login dan baru deposit. Baru dapat account. Dah login tu dah dapat account lah. Dan baru deposit. Baru deposit maksudnya dia dah masuk ke dalam group support dan dia dah masuk ke dalam group revision. Yang dah deposit je akan nak dapat dekat group support. So anda semua masuk dalam dari group support, so anda semua dah deposit lah. Saya beranggapan macam tu. So kita kecilkan log ni supaya tak jadi isu. Okay. So story dia macam tu je. Di time frame H4 dan H1 lah. Kan? H4 dan H1. Yang jadi isunya adalah di kita nak entry apa ni? Kita nak entry apa? Dia akan bawa kita ke time frame yang lebih kecil. Saya suka gunakan time frame kecil walaupun M1. Sekejap lagi kita buat Fakri 88. Kita tengok jangkaan technical analysis untuk market minggu depan. So saya tak ambil masa anda banyak-banyak. Saya suka menggunakan time frame kecil. Tak kira M1. Ada juga yang orang tak percaya, ataupun ada juga orang yang kata fake. Saya tak kata mereka salah. Ada juga fake untuk M1. Tapi pada saya, jika M1 fake dan M1 ni dia cepat ke, dia banyak menipu lah, kita orang kita fake tu lah kan, dia banyak menipu. Kenapa ada time frame M1? Kenapa ada? Kalau betul-betul fake,
Dia tak ada lah M1 kat sini. Noh. Ha, okey. Jadi saya juga menggunakan M1 untuk untuk tengok tengok signal. Siapa saya bawa sedikit anda ke signal pada hari Rabu. Saya bagi mapping di M1 macam mana tindak balas M1 punya chart pattern ataupun pergerakan market tu sendiri di M1. Jika anda nak lebih faham macam mana dia bergerak ataupun technical analysis di M1, just gunakan apa-apa teknik sahaja, sama saja. Cuma anda kena faham dia bergerak cepat. Kalau anda nampak ABC sell ataupun ABC buy, cepat-cepat kena ambil Fibo, kena tarik Fibo, sebab dia akan sampai dengan pantas lah. Satu candle tu 1 minit. Mungkin di M1 dah sampai 161, iaitu TP wajib Fibo, tapi di M5 dia belum jadi apa-apa lagi. Di M5 tu maksud saya dekat sini, di M5 tu dia sekadar retracement. Kita nampak buy tapi di M5 sell, kan? Sebab di M1 buy tu dia cuma sementara. Dia sementara tu dia cepat. Maksud saya di situ dia cepat. So saya nak bawa anda teknik sekejap lah. Mana dia? Mana dia? Saya punya Telegram. Okay. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Ada sound belakang lah. Bok, nanti tutup dulu. Okay. Ini adalah M1. Sama juga. Masih berfungsi juga. Tapi secepat mana anda dapat mengesan teknik ataupun signal, anda boleh guna M1. So masa ni signal sell dah dapat dikesan dan saya dah bagi signal dengan keadaan TP 3 lah, sebab hari tu agak struggle sikit. Support dengan resistance dia kuat. Okay. So itu adalah teknik dan apa yang saya guna. Okay. So kita pi ke M5 sajalah. Bila kita dah tanda support dan resistance, dia tak tutup pintu. Okey. Tutup balik pintu. Amat. Okey. Iklan, sorry. Bila kita dah dapat support dan resistance di H4 ataupun H1, dia tanda dah di sini lah. Nak bagi jelas dia macam ni. Okay. Ini. Alright. So dia dah menghampiri. Dia dah menghampiri dah dekat sini. Ni resistance before. Ni. Saya rasa saya pun kurang jelas candle ni. Saya pun kurang jelas candle ni sebab dia kecil, saya zoom. Saya rasa tak perlu kot noh. Tulis lah dekat chat. Satu dua orang pun dah cukup lah. Sebab panggil dia sideways sahaja. Noh, panggil dia sideways sahaja. Kita dari first day kita ada resistance before dekat sini ada. Sorry. Okay. Ini dia bermula dari sini untuk hari Isnin 31 hari bulan. Di sini ada level QM. Tapi ini late QM lah. Late QM dekat sini. Ada high, lepas tu dia buat break ke bawah and then dia sambung turun bawah. So ini adalah resistor yang kuat level ni. So price dah menghampiri dekat sini. Itu adalah perangai dia.
dah sampai dekat level yang tepat yang dia break tu, maka kita mencari sell lah. Noh, hari Isnin. Ya, dekat sini. Kalau SNR dia akan pakai bawah ni. So, kalau SNR pun dia memang banyak level-level halangan untuk dia naik atas. Noh. First kita kalau kita ambil buy lah. Contohlah kata buy dari bawah ni pada hari tu. Contoh bukan market ni ya. Dia turun bawah, dia naik atas. Ini kita jangan lupa ini adalah resistance before, ini resistance before, ini resistance before, ini resistance before, ini resistance before. Lima halangan dia kena sampai. Dia kena sampai sini dulu. Baru dia sampai sini. Dia break sini, dia naik lagi sini. Break sini, dia naik lagi sini. Nah, so itu adalah halangan-halangan yang dia perlu tempuh untuk dia naik atas. Tapi market tak buat macam tu. Market buat kenaikan. So, kenaikan ini adalah TP, zone TP pertama. No, TP yang pertama. So, elok kita ambil kat sini dulu. Dan dia buat sideway yang panjang. Sideway ni saya rasa teruk juga ni. Banyak peak juga ni. Teruk lah. 20 peak je. Lama ni. Sampai tengah hari ni. Pasal. So, jika anda nak buat satu decision, anda kena tengok apa halangan-halangan dia. Kalau kita buy, dia boleh pergi ke resistance before. Kalau kita sell, dia boleh pergi ke support before. So, ini halangan-halangan yang dia perlu tempuh untuk dia naik atas. Dan dia buat penurunan dengan keadaan ini clean, clean break, clean lah. Dia nak sampai sini. Okay. Dia turun ni, ni clean eh, base kecil-kecil ni. Clean dia turun bawah sampai juga dekat support before. Dia perlu break. Mana dah? Mana dah? Okay, dia perlu break ni. Level ni untuk dia sambung turun. Tapi dia break tak? Dia bagi shadow. Dia bagi shadow lah, dia bagi shadow. So kita boleh dapatkan posisi buy lah sebab kita dah marking lah. Kan? Okey. Memang orang dan selalu kita tahu lah, tak kira lah. Anda juga rasa pernah dengar market dah siap, bolehlah cerita. Ya, memanglah boleh cerita. Saya cerita tadi bila dia buat kenaikan, dia kena sampai mana? Dia kena sampai resistance before. Kalau dia buat penurunan, dia kena sampai mana? Dia kena sampai support before. So dia break support before tu, dia boleh pergi support before seterusnya. So clean tak dia nak naik atas? Dia nak naik atas terlampau clean. Tak ada sebarang petanda resistance before. Nah, tak ada sebarang petanda resistance before. Dan dia mudah nak turun bawah. Dia nak turun bawah pun banyak juga halangan-halangan dia untuk dia sambung direct turun bawah. Dia kena ada structure. Dia kena ada structure dia. So kesusahan dia naik ni, saya masuk sikit pasal structure lah. Kesusahan dia naik ni lah, dia buat perangai dia sama. Kalau anda tengok, dia naik, dia sideway, dia naik, dia sideway, dia naik, dia sideway. Lepas tu dia buat retracement. Sampai pun level support dengan resistance before ni je. Kan? Dan dia buat kenaikan semula. Perangai dia repeat. Perangai dia repeat. Perangai dia repeat. Macam tu je. Kalau anda tengok elok-elok, memang anda boleh nampak perangai dia sama lah. Dah lama lah perangai dia sama lah. Okay. So, penjelasan saya pada 31 hari bulan, saya harap membawa anda untuk hari-hari seterusnya. Dan dia buat claim breakout. Claim breakout sini. Okay. Mari kita pergi terus untuk technical analysis minggu depan. So saya harap anda semua faham kot noh apa yang berlaku untuk minggu lepas. Sebab pada saya memang support resistance yang 2 minggu lepas pun dah terlalu kuat lah untuk dia break. Kan? Semua orang tunggu OPEC lah apa lah kan, news tu kan, yang membantu pergerakan market. So text something dekat chat, saya tak nampak, kosong je. Janganlah bagi saya cakap sorang. Bob black, black okay selalu black.
Alright, so participant 29 hari bulan, 29 orang. 29 hari bulan celah mana? Mari kita tengok technical analysis untuk minggu hadapan. So minggu hadapan dia bergerak macam mana? Kita tanda siap-siap. Okey, ini satu minggu. Dah haya semua dekat sini. Ini kotak satu minggu ah. Ini kotak satu minggu. So dia akan bergerak macam ni. Dia akan bawa ke sini. Nah. So ini adalah vertikal. Vertikal lah. Okey, ini minggu depan punya kotak ah. Ini minggu depan punya kotak ah. So kita buanglah yang bawah-bawah ni. 82 punya price ni. Huyo. 82 punya price, so 85 punya price dah 500 speed. 500 speed. Okey, dia boleh naik 500 speed, takkan dia tak boleh turun 500 speed. 560, 580, 600 speed lah kita kata. Okey, anda semua boleh tengok, saya suka gunakan kotak yang saiz sama dengan H4. So selalunya H4 kita akan tanda resistance dan support before. Significant support resistance, SSR. Apa itu significant support resistance? Adalah minimum 2 support ataupun minimum 2 resistance. Dekat sini kita ada resistance yang sama baris. Support yang sama baris 1 2 3. Lepas tu kita ada resistance. Ya, adakah saya perlukan ketepatan? Ya, jika anda seorang yang detail. Jika anda seorang yang detail, anda akan ambil kat sini. Resistance. So, akan anda dapat 2 support. Ni, lebih. Okay, 3, 4, 5. Dan resistance before. Okay, itu adalah SSR. Significant support resistance. Dekat atas ada tak? Dekat atas pun ada. Mari kita tengok. Ini the higher price lah. Untuk minggu lepas. Tempat breakout. Minta maaf. Ini adalah 2 SSR. Okey. 1 2. S support tak ada. Significant, sorry. Significant. Okey. Significant ni maksudnya kuatlah kan. Berulang ke apa? Ya, yeah, sama kuat berulang. Okey. Lepas tu kita ada significant support resistant. Support kita tak ada. Kita ada cuma resistance saja, resistance. So kita berpatah balik kepada teknik adik-beradik dia. Ya, yeah, adik-beradik dia, dia punya abang lah. Abang dia adalah support dan resistance. Once dia dah break resistance, dia boleh patah balik tempat yang dia break tu. Kan? 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 Cek kan. Time frame mana yang sesuai? Okey, time frame mana yang sesuai ni, saya bermula di time frame H4. Saya bermula di time frame H4. So apa yang saya tunjuk ni, saya bermula di time frame ini. So anda nampak dekat screen saya WTI H4. Mana? Tali ubah. Tu. WTI H4. So kita dah marking SSR. Ini dah terjadi SSR. Ini ada resistance saja, support belum ada. So perangai support, perangai SNR tu sendiri, iaitu abang kepada SSR ni, dia once dia break, dia perlu test tempat yang dia break. Dekat H4, nampak tak apa yang kuat untuk dia sampai tempat yang dia break? Sampai tempat yang dia break dekat sini ya. Dekat saya tanda ni. Ini the highest one. Ini dekat SSR. So di sini kita halangan dia adalah base before. Ini satu base, ini satu base. Dia perlu langgar base ni dulu baru dia boleh sampai sini. Tapi di daily dia boleh sampai dulu dekat sini untuk dia sambung naik atas. Untuk sambung patah balik naik atas. Sebab direction memang bull kan. Trend memang bull kan. Okay, so H4 kita dah nampak trend bull.
Train bone macam ni. Okay. Ni train. Dan kadang-kadang saya guna juga channel. Channel punya train macam ni. So kita nampak train dekat support dan train dekat resistant. Yang ni just standar lah, tengok lebih kurang macam tu. Okay. Dan saya akan delete. Pertanda trend dekat sini dia nak turun, tapi ini pertanda langkah pertama dia sudah bagi sebelah kaki, dan dia perlu break support ni untuk dia sambung turun bawah. Macam mana saya nak lukis lah, pakai notik ni macam payah lah. Dia perlu break support ni lah, support, support, support untuk dia turun bawah. Tapi dia tak berjaya, dia break ni atas. Okay lah. Okay, so kita dah tanda macam tu. Dan kita jangan lupa base before ni. Kita tengok sekali imbas macam tu lah. Kalau nak tanda, tanda lah. Oh, resistant, jangan lupa resistant. Ni the highest one. The highest one ni all time high 91765. Betul tak? Tapi dekat H1 tak lari, marking. Ni dah masuk H1 lah. Okay, tadi dekat H4 kita dah nampak kita dah nampak base kan. So dekat H1 kita nampak lebih detail. Ini satu base, ini satu base. Base ni saya rasa tak nampak dekat H4. Tak ada. So di H1 kita nampak ada satu base dekat sini. Ada satu base kat sini. Dia perlu break base ni dulu untuk turun bawah. Perlu break base ni untuk dia masuk balik dalam zone buy dekat sini. Tapi saya nampak kalau dekat H1 the last price is bawah ni lah. Ini kita cerita marking lah. Kita tak buat analisa apa lagi lah. Lagi kita tengok berdasarkan time frame. Okay. So trend bull dan ada nampak macam pattern reversal. Pattern reversal. Kita ada bearish engulf ke apa ke? Tak ada lah. Tu kita tengok lah macam ni. Apa dengan luis sangat. Okay, tengok macam ni. Ada engulf tak? Tak ada engulf. Tu ada dia beri support lah. Kita shadow lagi lah. Okay, kita tengok macam ni kan. Ni shadow, 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 shadow. Tu kita pun kata ni ada satu base. Base ni adalah satu support dan resistance jugalah. Tak kira lah. Ni boss ni support, ni resistance. So kalau anda rajin, anda tukar kepada time frame chart line. Saya pening lah tengok chart line ni. Saya suka tengok sini. Ni body. Saya suka body macam tu je. Dan saya tak strict sangat. Bila buka line chart dia akan keluar macam ni. Betul ya? Body dengan line chart sama. Okay, so kita ada satu resistance kat sini. Dan dia perlu break sini the lowest. The lowest. Saya tak mahu tanda higher high, lower low, lower high. Apa dia lagi? Higher low. Saya tak mahu tanda macam tu. Sebab tu kalau rajin. Kalau saya rajin, saya tanda lah. Dan jarak pun saya tanda sebenarnya. Kalau ada masa je. Okay. So, sini resistance before. Saya nak tanda apa lagi? Support lah. Dia break support. Ni support ni. So dia break lagi, tak break lagi kan? Dia tak break ni, maksudnya dia tak break body lagi. Kalau dia break body pun, dia masih duduk dalam satu lagi zone dekat sini. Macam mana kita nak tengok dia dekat sini? Kita tanda dia satu candle macam ni. Tapi lah dekat M15. Mana dia? Ni eh? Ni eh? Lupa lah. Hampa sambil-sambil tu hampa tanya. Takut hampa lupa nak tanya soalan. Saya pun. Mana? Oh ni. Sorry. Yang atas sekali lah. Yang atas sekali. M15. So dekat sini ada satu base di H1. Dan di M15 pun ada base juga. Sideway. Betul tak? So dia kena break dulu tempat ni untuk dia ni atas. So saya rasa H1 dengan H4 ini adalah apa yang saya tanda. Dan mana tempat yang strong untuk dia buat penurunan. So saya akan tanda satu lagi trend line. Dia dah bagi satu tanda.
Jangan lupa dia dah bagi satu tanda untuk dia turun. sampai dekat mana kita dah tanda dah, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Dan jangan lupa penurunan ini adalah sementara. Penurunan ini adalah sementara. Apa dia? Tempat yang halang untuk dia sambung turun. Tambah dekat bawah ni lagi besar lah. Yang ni tempat yang dia break. Tempat yang dia break ni tempat untuk dia pull back balik ni atas lah. Berdasarkan SNR. Okay. Direction untuk minggu depan, apa yang saya nampak adalah market memang bull. Dia perlu retrace tak? Dia perlu retrace tak? Boleh lah. Dia memang yeah. Panggil, memang dia kena kena retrace dulu lah. Sebab dia dah buat higher high kan. Dia perlu retrace. Okay. Perlu retrace dia, saya rasa kalau berdasarkan H4 adalah dekat sini sahaja. Sebab situ ada SSR tu. SSR. Tarik bawah sikit. Dekat level, sekejap aku tengok. Dekat level 89341. Support dengan resistance yang apa base tu sama-sama sama tinggi. Yang base merah tu. 89341. Nampak tak? Yang base, yang base tu, dua base tu, satu kan resistance dia, satu yang satu lagi tu dia punya support. Ni resistance. Ya, yang tu support ni, tu. Support ni. Ya. Okey. Dia nak sampai situ. Apa bot kata tadi? Dia nak sampai situ. Ya, dia sampai situ. Kalau dia boleh retrace lepas break pada yang 89341 tu, dia akan try. Dia akan rest, dia akan apa, dia akan retrace balik naik sikit. Kalau dia nak turun balik lah. Maksud dia, okey sekarang dia retrace. Okey, dia retrace sampai 89341. Kalau dia ada tanda-tanda break ataupun nak buat penurunan, dia break, dia akan retrace balik lah sebab dia buat new low. Kan? Yang untuk yang semasa punya lah. So dia akan naik balik. Kemudian dia akan turun test lagi sekali dan bila dia dah break lagi sekali tu, dia akan masuk ke kotak yang ni lah. Kotak yang SSR yang baru tu lah. 87 eh? 87, 95, 92. 96. Lebih kurang situ lah. So situ adalah pertahanan terakhir dia lah. Kalau dia boleh turun, dia akan turun lagi lah. Alright. So kita faham dah tadi, kita dah cerita pasal halangan-halangan untuk dia naik di time frame kecil. Kan? Di time frame kecil pada 31 hari bulan tadi. Jangan lupa. Dan di time frame besar juga ada juga halangan dia. Maksudnya dia panggil dia sama je. Panggil dia sama je. So jangan lupa lah. Dekat sini saya nampak kalau dah sampai macam ni, maksudnya dia dah pernah turun. Dia dah pernah test dah resistance before untuk teknik SNR. SNR apa tahu tak? Kita ulang kaji sekali lagi. SNR, support and resistance. Okay. Kita ada resistance, kita ada support, price daripada bawah kan. Ini resistance level, resistance level. Once dia dah break ni, resistance ni dia perlu turun bawah untuk dia sambung naik atas. Right. Okay, betul. Dan sama juga dengan price dari atas turun bawah and then dia break, dia perlu naik atas balik tempat yang dia break tadi, level yang dia break tadi untuk dia turun bawah. So dekat sini dah ada bot dah dapat kesan satu SSR, significant support dan resistance. Maksudnya dia boleh sampai tak? Dia boleh sampai, tapi dia dah buat dah panggil dia. Pada saya dia dah buat panggil dia. Lepas 9.34. Okey, sini. Noh. Support, resistance, tapi tak kena pun. Okey, tak apalah. Anggaplah dia dah kena. Kan? Anggaplah dia dah kena. Maksudnya SSR ni dia dah buat dah. Dia dah lengkap lah. Noh, dia dah lengkap lah. Adakah di M30? Lebih kurang. Okey, tak apalah. Kita cerita balik.
Jika sesuatu technical analysis teknik yang anda faham tu, maksud saya dekat sini apa yang kita tengah ulang kaji ni, SNR dia dah patah balik tempat yang dia break, okay, dia break, lepas tu dia dah patah balik tempat yang dia break dan dia sambung naik atas, maka ini sudah lengkap, lengkap, lengkap. So possibility untuk dia sampai balik dekat sini, pada saya 75% dia tak patah balik, dia tak sampai sini. 75% lah kan. Saya beranggapan dia susah nak sampai dekat sini ya. Sekejap kita patah, kita clear, kita tengok dekat H4, adakah dia dia clear, dia boleh sampai dekat sini. Ni dekat H1 8, 9, 3, 4. Okay, dekat sini. So dia dah ada juga base kat sini. So saya beranggapan sini juga adalah satu base yang kuat. So sampai di sini sahaja untuk dia buat retracement dan dia sambung buat kenaikan. Kita perlu tengok pergerakan market untuk hari yang berikut-berikutnya. Tapi kalau nak penuhkan dalam ni, saya suka, saya suka copy perangai dia. Tapi saya tak copy dekat H4 lah. Saya copy dekat ni, apa dah, dekat H1. So kita tengok ni, dekat sini dia naik sama dengan sini, no, sama dengan sini. So saya beranggapan kalau dia naik ni, ya, dia naik ni sama ni, rally base, rally base, rally, rally base, rally base, rally base, rally. So kita akan copy balik perangai yang ini dan dia naik, dia buat sideway. So dia, pada saya dia ada satu pergerakan sideway dulu seketika, sama ada level ni ataupun level ni sendirilah. Sebab sini dah kata SSR tadi kan. Okay, dia turun, kita buat sideway macam ni, baru dia nak sambung naik atas. Ataupun untuk lebih jelas, kalau dia naik atas, dia naik atas terus. Nah, dia naik atas, dia naik atas terus. Ataupun dia buat new high, dia turun balik, dia akan sideway kat sini, dia turun dekat sini dan dia naik balik. Untuk pergerakan satu minggu lah, untuk pergerakan satu minggu. So price reaction dia, saya ringkaskan kat sini. Tadi kita dah tanda jelas dah ni. Saya duk sonok sendiri ya ni, tak nampak chart. Okey, saya tanda ni, no, saya tanda ni. Saya tanda ni lah. Tapi saya nampak ni lah, clean lah. Dia nak sampai sini. Kalau betul dia turun lah, kalau betul dia turun, dia sampai sini. Saya tukar colour lah. Okay, okay, so H1 dia perlu sampai sini dulu paling jauh, dan kita tengok price reaction dalam ni untuk dia sambung naik atas. Yeah, kalau dia break sini, kita akan tengok dalam zone ni dan paling jauh dekat sini. Satu, technical analysis, kita kena tahu pergerakan WTI sebanyak 300 pip sehari, atas dan bawah ataupun one direction. Dan special day kita akan dapat sampai 600, 500 macam macam yang beberapa hari lepas. Awal 1000 pip. 1000 tu special. Special sangat. Tapi betul-betul special. Awal bulan lepas kita cerita, dia bergerak pagi saja pun 100. So dalam seminggu lah, seminggu bulan Januari, end month bulan 12, dapat dikesan pergerakan dia sehingga 500 pip.
So sekarang dah bulan 2, pergerakan dia back to normal dalam 300 feet average lah, tak kata cerita yang 500 feet hari Jumaat. So bila beranggapan macam tu, kita tengoklah analisa dia. Dia boleh naik atas ni 100 feet, and then dia boleh turun bawah balik sampai sini lagi 200 feet. So complete pergerakan dia 300 feet sehari. Macam itulah dia bergerak. So kalau dia dah break ke bawah situ, sini lah anda tengok kat sini, dia boleh turun sampai ke sini lagi 150 feet, dan mungkin dia boleh naik balik dekat sini lagi 150 feet. Dia boleh bergerak 300 feet total untuk hari tu. So marking zone kita adalah, baik, kena take clear on drawing. Marking zone kita adalah tempat yang dia break, the higher price, and the higher price, dan ni apa dia tadi, SSR, hilang lah. Tapi SSR ni dah, dia dah, dah pernah berlaku, maksudnya dia dia kuat dan strong, maksud dia strong untuk dia naik balik, strong dia naik balik. Okey, higher SSR dan tempat yang dia mula-mula break. Check, mari kita baca. Kalau nak tengok dia break, kena tengok body ke shadow? Body, Tuan Nasir. Ya, body. Saya out dulu tuan, ada urusan. Waalaikumsalam, Badrul, Badrul Syambat. Time frame mana satu paling sesuai untuk buat marking? Time frame H4. Saya bermula daripada time frame H4 lah. H4, H1, M15, M5. M30 pun saya tengok juga kan. Kita tengok nampak dia. Kita dah ada entry. Lepas tu kita nak tunggu H1 lambat. Kita buka lah M30 dulu. Ukutlah kita beli TP dulu ke kan, macam tu lah. Saya tak ada. So ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? 31. Ada soalan tak? Nah, untuk minggu depan, jangan lupa trend bullish, sell ataupun penurunan sementara. Dia boleh sampai kat mana? Dia kena sampai tempat-tempat yang yang terhalang tu tadi tu lah. No. Esok pagi nak sell ke nak buy? Esok pagi macam ni. Esok pagi buka lah M15. Nampak ni, ini SSR. M15. Kau buka M15. Nampak ni sikit. Okay. Sini. Satu. Okey, saya tanda kotak lah. Kenapa saya tanda kotak? Saya seorang trader yang tak ada ketepatan. Selagi dia duduk dalam tempat saya entry, selagi itulah saya akan entry. Okey, ni kotak ni. Dia break kotak ni, dia duduk bawah. So, kotak ni kita nak entry apa? Boleh dah jawab? Saya nak tanya. Duduk dalam kotak ni, kita nak entry apa? Boleh delete lah. Kena santau. Okay, saya nak tanya soalan kat anda. Duduk dalam kotak ni entry buy. Betul? So, esok pagi-pagi. Mana dah? Ni. Oi, buka N5. Esok pagi-pagi. Kan? Dia bergerak. Duduk dalam kotak ni. Kan? Buy. Kat loss kat bawah ni. Nah, kalau bawah ni. Okey. Dan itu untuk entry buy. Kita tengok pula dekat atas ada support ke? Ada lah. Sorry, resistor ni, resistor ni, resistor, resistor, resistor. Oh, cari tag resistor. So kotak ni. Kotak ni. Ni paling tinggi lah. Kita saya zoom. Okey, ni paling tinggi. Ni antara yang tertinggi. Nah, satu, dua. Saya cat je tiba. Aduh, cari tag kat situ. Noh. Mana dah, mana dah. Okay. So duduk dalam kotak atas ni, kita nak entry apa? Kalau duduk kat atas, kotak atas ni, mana 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 mana.
Ah, tu ada jawapan. Entry sale. Ha, betul. Duduk kotak atas ni ada kita entry sale. Ha, jual. Okey. So, siapa yang tak orang kata apa? Tak mempunyai kesabaran seperti saya kan. Dah duduk dekat support ni tunggu apa lagi? Baik sajalah. No? Okey. Apakah risiko yang saya sanggup ambil jika saya entry tanpa menunggu price masuk dalam zon yang saya sendiri tanda tapi saya langgar? Maksudnya saya punya risiko 40, ah okey, 50 pip kalau saya entry awal, dan saya suka entry awal sebagai marking saya kan, sebab price ni kadang-kadang dia aneh juga, dia tak masuk pun dia naik balik. Sebab dia kata aku dah sampai dah ni support ni. Support ni banyak ni, dia kata ni support dan assistant. Ni pun dah sampai dah kan. Ha, ni pun dah nampak sampai dah ni. Ha, kita pun kita apak lah. Tunggu bawah ni. Tapi dia kata aku dah mai dah. Dah lah aku nak naik atas. Ha, dia kata macam tu. Tu dia naik. Ha, kita pun ayah matang lah. Tiba-tiba menyanyi. No? Okey, itu sahaja. Esok nak entry apa? Tanda entry lah. No? Janji anda tahu dekat mana, kat loss, dekat mana kita nak exit. So, Abang Syaf, saya nak minta buka buka kamera Abang Syaf. Bok, oh yo. Eh, bok ni rasa macam duduk dekat rumah ni, bok. Bini aku. Assalamualaikum. Aku dah balik Maya. Ha, ha, siapa lagi tu? Cidi, ya, Cidi. Cidi. Oh. Abang Lee kalau ha, sini. Kalau dia buat, kalau dia buat get down lepas daripada tanda tu, dia nak entry sell pun entry buy juga. Okey. Jika ada gap, jika ada gap ah. Ha? Tiba-tiba gap bawa buka bawah ni. Mana saya nak okey. Okey. Jika tiba-tiba ada candle macam ni. Tu dia gap. Saya tukar. Candle sale lah, candle sale warna merah. Warna merah tu dia mangah ni. Okey. Tiba-tiba ada gap. Gap ni kita dah tanda juga support resistance sebelum. Kan? Biarlah dia buat kerja dulu, janganlah ada entry lagi. Kan kita dah tanda ni, 89346 88733. Jika dia break ni, kan? Jika dia break ni, tak saya buang tepi ni dulu. Okey, tak ada gap. Tak ada gap kita masuk dalam ni kan. Tak ada gap. Dia masuk dalam ni, kita entry buy kan. Kita entry buy kan. Okey. Tapi kita dah juga kalau dia break level support ni, dia boleh sampai mana? Dia boleh sampai sini kan. Dia boleh sampai sini. Jika gap tiba-tiba main, kita dah tahu dah dia dah break ni, kita cut loss, kita entry sell, kita cari peluang untuk entry sell kan, dekat keadaan pullback macam ni. Jika dia break, dia kena buat macam ni lah. Jika dia break, ni technical analysis lah. Ha, jangan duduk ni sangat. Okay, macam ni. Jika dia break lah, dia break, kita entry sell, kita cari kat sini. Okay, boleh dapat. Ha, sini dululah, sini dulu. Sini ada support. Ha, sini dulu. Ha, jangan jauh-jauh sangat. Sebab nampak macam payah dah dia nak tekun. Huh? So, soalan dia, jika ada gap, kita nak entry sell terus ke? Nak entry buy ke? Bagi dia buat kerja dulu. Huh? Bagi dia buat kerja. Ada gap, bagi dia buat kerja. Dia naik balik tempat yang dia break out. Ni tempat break out, 90147. Tempat first entry. Sini. Tempat first entry. Okay. Jika dia turun terus, jika dia turun terus sampai kat sini, ha, ini tempat kita buy. Ha, kita janganlah entry stay pula. Kita entry lah buy. Macam tu. Ha, so dua situasi ya. Yang penting bagi dia buat kerja dulu. Jangan kita duk entry ikut dan. No? Kat loss dia mana? Kat loss dia bawah ni. No? Ha. Dia bergerak. Kita tak tahu lah, saya pun bukan tengok chart 24 jam. So saya entry saya biar je. Kan? Yeah.
So bagi dia masuk dalam ni dulu, dan kita boleh entry by jika ada gap. Kalau tiba-tiba ada gap up, dia macam tu pula noh. Okey juga noh, ada gap up pula kan. Jadi dah lah gap down. Ni gap up pula. Gap up warna hijau. Okey. Kita tanda kotak tadi. Jika ada get up, jika ada get up, tunggulah dia buat kerja dia dulu. Macam mana nak pergi nampak ni? Macam ni, okey. Bagilah dia buat kerja dia juga, kan? Macam mana? Bagi dia get up, lepas tu bagi dia turun bawah ni tempat dalam zone yang kita tanda. Contoh kita ada tanda blok mana paling jauh. Masa tu market dah bergerak lah, ada something lah yang kita nampak. Sekurang-kurangnya untuk masa sekarang ni 90-90 90-92 paling jauh dia boleh turun balik untuk dia naik balik. Noh. Okay, itu situasi get down. Dan sekarang situasi get up. Noh. Dia dah break resistance, so bagi dia buat kerja dia dulu untuk kita entry balik. No, kecuali kita nampak lah, contoh je naik. Kita mesti lah nak cari sell kat atas, kan? Kalau kecuali momentum lah, momentum pukul 10, kita boleh follow lah. Momentum tu, 10.30 sorry. 10.30. Waktu UK pun tak bergerak banyak lah sekarang. Waktu Asia lagi lah. Pukul 9.30 sekejap, kan? Kecuali momentum-momentum waktu yang kita nampak memang dia bergerak tu, kita boleh follow trend, follow momentum. Itu kita boleh buy. Tapi kalau pagi ni nak follow tu, kena bagi market bergerak dulu lah. Okay. So jelas tak dekat situ untuk Shiri Safarin? Faham. Alright. Lagi lah ni pukul mana jam? 10.26. Sampai pukul berapa lah? Bok? Tahu, sebelah, 11.30. Ok, 11.30 sambung lah. Dah lah, revision kita tak payah panjang-panjang. Revision kita macam tu je. Nah, kita study balik market minggu lepas. Itu sahaja. Kita tengok balik market minggu depan. Lagi. Ada apa lagi? Tanya lah. Tadi saya nampak macam nak tanya. Tanya geng dengan signal provider ni. Ai, sebenarnya banyak experience dia. CD. Dia bukan nak buka kamera. Tadi nampak macam muka Cina tadi. Macam nama Cina. Mana? Hai. Nampak tak muka? Dah, ada seorang lagi. Bukan hang. Nama macam nama Cina hari. Nampak macam dia nak cakap. Okay, so itu saja yang saya boleh kongsi. Bung Sayuk nama dia. Kadir Sayuti Y MSI Boomer. MSI Boomer i3 ni dengan Black ni sama orang ke? Fast, Kamal, Cairo, Kuda Laut, MZFX, Julia, Mekia, Nurul Hafiz, Maria Selamat. So saya nak kongsi apa lagi ya? Nak masuk kontes, kontes last malam ni untuk registration dapat iPhone, dapat kontes. 500. Kontes 2 minggu je. So kita baca balik jual kalau get down. Okey, kadang kita dah cerita cambai je. Betul Fazli, Fadil pula. Shiri Safarin bye. Okey. Kalau buat get down, yalah, kalau dia buat get down, dia dah melepasi tempat kita tu. Kita tunggulah kat bawah pula nak buy. Okay. Hai, ibu suruh tidur. Ibu ni garang ni. Ni Jumaat ke? Bukan Jumaat. Awak yang ibu suruh tidur awal. Nega. Oh, sorry. Tercakap hal peribadi pula.
Okey. Abang Syah mana? Abang Syah, Abang Syah, Abang Syah. Kongsi tak? Apa? Kita bagi masa sampai pukul 10.29. Oh, 10.30. Kita bagi masa 5 minit. Boleh tak saya nak buat permintaan satu dekat 28 orang dalam masa lepas kita habis, ambil masa 10 minit ataupun 5 minit untuk buat marking anda sendiri, teknik yang anda faham sendiri, hantar ke group support. Kita akan tengok sama-sama. Boleh tak? Boleh tak? Tulis dekat chat. Sebab saya baca dulu ni. Suruh buka mic, tak mau buka mic. Tak kira lah anda makin dekat M1 ke, anda makin dekat M5 ke, anda makin dekat M15 ke, daily sekalipun, just marking. Tak kira SNR, supply demand, trend line, box ke, ataupun anda nak copy yang macam saya tanda ni ke, tak kira lah apa-apa pun, just marking je. Tak kira handphone ataupun desktop, masuk ke dalam group support. Kita study sama-sama. Just ambil je lah 5 minit, 10 minit je tu. Kalau sempat kita review. Boleh tak? Boleh tak? Tag lah dalam ni. Ni orang tak reply langsung. Apa ni? Poting lah. So buka kamera. Kita end live. 10.31. Buka kamera, buka kamera. Tengok gambar. Tak bisa lah. Tengok gambar. Setiap minggu dekat gambar. CD. Tutup share lu. Kena tutup share? Alah, tidak screen tak besar. Orang aku nampak. Kamarun Syazwi. Black. CD. CD ada mana CD? Ngit dia black ni. Buat malu aku ya. Nak screenshot weh, ada perempuan. Okay, tak ramai dalam ni, just 2 page. Page pertama, 1, 2, 3, screenshot. Bang Wan Uzman, selamat malam bang. Ampun ni semua tak pakai baju ni. Page tu tak buka kamera. Okay, alright. So, lagi hantar mapping lah dalam group support. Tak hantar Cikgu Rotan. Tak hantar lagi apa nak check. Saya nak tengok lagi. Oh. Nice. Screen jadi ada dua screen ni yang payah ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abadin. Okay, dah masuk dah dalam group support. Okay, thank you. Selamat malam semua. Buka mic. Bye-bye, 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 bye-bye. Cepat, bye-bye, bye-bye. Buat kacau, buat kacau. Huha, huha. Rosak. Thank you, Kamarul. Buka mic. Thank you. Kuda laut. Thank you, bang. Wan Uzman. Thank you. So, kita jumpa lagi minggu depan. Tiap-tiap hari Ahad kita ada revision. Just promote, just promote saja dekat kawan-kawan anda nak register, nak belajar. Jangan lupa PM je admin-admin anda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Follow signal dengan berhati-hati. Dengan ada ilmu sikit, belajar je kenapa signal tu keluar table, lepas tu kenapa entry macam tu. Tengok dekat mapping anda macam tu. So, thank you. Jangan lupa. Assalamualaikum. Belajar Hai. Benda yang sama je minggu depan. Belajar benda yang sama je minggu depan. Belajar benda yang sama je minggu depan. Maksudnya dia nak ulang balik. Perangai market sama je. Dah. Minggu depan. Dia tanya ni ko minggu depan belajar benda macam ni juga ke? Belajar yang sama ke? Okey. Ini okey mungkin baru. Ini adalah kelas revision, kelas ulang kaji.
ataupun kelas ulang gaji. Kelas back test. Back test ni kita kita buka hari ni, kita baca perangai market minggu lepas. Kalau hari Isnin ni berapa? 7 hari bulan. Hari Isnin ni 9 hari bulan buka. Selama 5 hari perangai dia macam lain, kita kaji balik. Kita akan kaji balik. 7 hari bulan dia. 7. 7 hari bulan. Kita akan kaji balik perangai 7 hari bulan sampai 11 hari bulan. 11 12. 12 hari bulan. So ni, dia ulang gaji. So dia tak sama jika market tu berlainan. Sebab yang sama sebab market tu sideways. So harap Cik Julia masuk je. Mungkin minggu depan kita nampak cara lain pula, teknik lain pula kan. Kalau saya guna tu je. Tapi minggu depan ada orang lain kot, mungkin Abang Bob. Thank you guys. Selamat malam. Jangan lupa hantar screenshot. Main petik ya. Jangan lupa hantar screenshot lah. Ada macam 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 buah Bob. Lepas tu orang petik ya. Okay, saya tak mahu mengaibkan kawan saya si Black tu. Jadi saya end live dulu. Thank you guys. 1, 2, 3. Selamat malam.